tidak ada satupun manusia yang bersedia untuk disebut budak dunia. Akan tetapi tidak salah ketika Anda merenungkan beberapa karakter yang itu merupakan ciri pecinta dunia. Barangkali salah satu dari sekian karakter itu ada pada diri saya dan Anda. Anda selalu berpikir setiap waktu bagaimana caranya agar harta Anda semakin bertambah. Anda merasa sangat bahagia ketika Anda berhasil menggapai cita-cita dunia. Anda sangat ambisi dalam mengejar karir Anda. Anda lebih pusing memikirkan pekerjaan daripada memikirkan tumpukan dosa yang terus bertambah. Anda tidak merasa bersalah saat melakukan dosa kecil. Dalam masalah ibadah, Anda tidak bersiap-siap saat waktu sholat akan tiba. Anda melalui hari ini tanpa sedikit pun membuka lembaran Al-Quran karena Anda terlalu sibuk. Sekarang gue ngerti kenapa ayah gue dulu bilang nanti ya ayah beliin. Ayah belum punya uang. Ngerti kan lu sekarang? Ngerasain kan lu sekarang? Apalagi dulu lu yang banyak mau banyak ini pen itu. Capek kan? Belum lagi dia punya tunggakan, kasbon. Dia yang kayak gitu aja kita bisa gede. Masa lu udah gede mau ngeluh? Ya mungkin lu gak bisa dibeliin pas waktu itu. Sekarang lu harus beliin dia. Mumpung waktunya masih sempet. Kalau suatu hari nanti kamu melihatku perlahan menjadi tua, tidak bisa lagi merespon dengan cepat, tubuhku juga semakin lemah, tolonglah bersabar dan cobalah mengerti aku. Ketika aku makan dengan belepotan, bahkan tidak memakai baju, tolong jangan tertawakan aku. Bersabarlah padaku dan tolong ingat, aku juga pernah mengajarimu semua hal ini. Dengan sabar, aku mengajarkanmu cara makan, berpakaian, dan menghadapi kehidupanmu sendiri. Anakku, ketika aku terus mengulangi kata-kata yang sama dan tak bisa lagi menyampaikan keinginanku, tolong beri aku sedikit waktu untuk berpikir. Karena aku pun juga tidak bisa apa-apa. Jangan terburu-buru berbicara denganku. Karena bagiku yang terpenting bukanlah berbicara, melainkan bisa bersama denganmu. Adik,
manusia ingin bahagia. Semua manusia ingin bahagia. Orang-orang yang letih mencari dunia ingin bahagia. Orang-orang yang menyangka bahwa bahagia ada di kedudukan, maka mereka berletih kepadanya, ingin bahagia. Kebahagiaan ada di dalam hati. Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah semuanya wahai kaum mukminin. Taubat yang dipanggil bukan pelaku maksiat, akan tetapi orang-orang beriman. Bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.